Siapa yang belum makan hari ini? Ada? Pasti Yasmin. Ini mungkin rumahnya jauh dan pagi-pagi jadi kan Yasmin bawa bekal ya, atau bawa bekal pasti jajan di luarnya yang makanan berat supaya sehat badannya juga gemuk sehat ya. Oke. Untuk kali pertama ini kita sebelum memulai pelajaran seperti biasa kita melaksanakan apa? Doa. Silakan Mbak Meisha. Ikuti doanya ya. Seperti biasa. Yang keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kalian menghafal ya surat-surat pendek. Silakan untuk membaca surat apa? Surat Al-Ahzab. Boleh, silakan. Sampai malam, sampai bulan, 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 sampai bulan,
Suaranya membahana sampai bendera berkibar ya, bendera merah putih ya. Kemudian selanjutnya, Pak Guru mau mengingatkan kalian kemarin waktu materi pelajaran magnet, coba Pak Guru mau tanya magnet. Magnet memiliki berapa kutub? 2. Bisa jadi berapa saja? Bagus. Kalau listrik? Listrik? Radian listrik ada berapa? 2. Apa saja? 8. Wah, pinter semuanya, jawab semuanya, berarti pinter semuanya. Berarti nanti kalau ujian, insya Allah dapat 100 semua. Ya, ada yang tahu enggak apa tadi? Ada yang tahu apa tidak antara hak dan kewajiban? Ini sekarang kita nanti tujuan pembelajaran dulu ya. Tujuan pembelajarannya apa? Silakan Mbak Zahra, silakan dibaca tujuan pembelajarannya ya. Hari ini kita mau apa saja? Ya, silakan. Yang pertama, peserta didik mampu menelah interval nada dasar, lagu daerah dan alat musik. Setelah berlatih, peserta didik mampu memainkan bunga yang sama sesuai dengan interval nada dengan tepat. Oke, stop. Iya, yang pertama dari peserta didik mampu menelah interval nada ya. Interval nada itu apa nanti kita pelajari. Kemudian setelah berlatih interval nada ya. Tanggungnya setelah ucapin semangatnya ya. Setelah kita belajar interval nada, kita belajar nada, nanti kita akan mempelajari lagu daerah, yaitu lagu daerah Mariam. Mariam ya, Mariam itu meriam ya. Lanjutnya Mas Adwin, coba itu bawahnya. Setelah berdiskusi peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, terus lanjut. Setelah berdiskusi peserta didik mampu mapping hak dan kewajiban di rumah, di sekolah dan di masyarakat saat melaksanakan pembelajaran. Iya, mungkin kalau dipegang ujungnya ya, jangan sebetulnya ya. Oke, lanjut ya. Kesepakatan kelas. Sekarang kesepakatan kelas, silakan. Reza. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru, menghormati, menghargai saling membantu antara peserta didik. Peserta didik wajib membangun suasana belajar yang ya, kemudian berkata baik dan sopan ya. Jadi kesepakatan kelas sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Harus sepakat ya. Sesuai dengan Pancasila sila ke-4 pintar ya. Lulusnya nanti langsung SMA ya. Ya oke, lanjut ya. Nah sekarang Pak Guru mau tanya. Pernahkah kalian mendapat hadiah? Hadiah apa coba, kamu hadiah apa? Iya. Hadiah buku, lomba apa? Woi, cubit balon. Sampai jam 17-an ya. Iya. Kamu apa? Dapat enggak? Pernah. Lomba apa? Hah? Lomba nyanyi, ujian lomba nyanyi, mantap. Ini lomba panah, lomba apa lagi? Balon karung ada? Main kenereng ada? Dapat hadiah senang atau tidak? Nah, yang semangat dong dapat hadiah. Nah, menurut kalian, kenapa orang dapat hadiah? Mas Alek, kenapa Pak? Kenapa orang dapat hadiah? Pakai mic, karena gak apa-apa. Gak ada yang salah, coba. Ayo, beda boleh. Karena, sudah? Tadi apa? Karena sudah melaksanakan kewajiban. Betul, apa lagi? Sudah? Saya kira karena sudah? Dan itu tadi apa? Itu tombol terus? Mau?
Iya, itu kegiatan terus menang. Kalau kalian dapat hadiah atau tidak? Iya, ya. Menurut kamu kenapa sudah mendapat hadiah itu tadi? Ya, telah melaksanakan kewajibannya. Kemudian perasaan kalian, apakah kalian senang kalau dapat hadiah? Kenapa tidak? Apa yang kamu dapat hadiah? Apa hadiah apa? Karate ya? Piala ya, piala. Mas, udah menang belum? Ya nanti kamu harus ikut lomba ya biar dapat hadiah. Hadiahnya permen boleh, makanan boleh, apa aja boleh ya. Apakah kamu merasa senang ketika mendapat hadiah? Pasti senang. Coba yang paling hadiahnya paling buat menurut kalian apa yang pernah kalian terima? Silakan Mas Alek dibaca itu kamu belajar. Ya. Ya, ini silakan kalian ini. Setiap malam hari pukul 19.10 Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka biar belajar. Iya, lanjutnya Mas Beda, coba. Lanjutnya ya, itu mana ini lanjutnya ternyata. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia memandikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkan jika kotor. Saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar dengan adik Siti yang selalu mengeluarkan ketika belajar lampu belajar. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Iya bagus. Nah sekarang Pak Guru mau tanya, kenapa lampu belajar punya Siti lebih awet? Siapa yang berani jawab? Ya Yasmin. Ayo Yasmin. Silakan. Ayo. Karena karena supaya lampunya awet ya. Nah ini yang berikutnya silakan dibaca Sakira. Ini ayah berpesan, yo. Ayah berpesan pada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Betul, iya. Terima kasih Sakira ya. Jadi ini adalah contoh ya di mana kalian kalau memiliki barang harus dicuci. Iya. Punya kalian di rumah, orang tuanya punya mobil kotor harus dicuci. Cuci pakaian kotor harus dicuci. Cuci sepatu kotor dicuci. Iya, karena kalau tidak dicuci nanti cepat rusak ya. Dan itu adalah mencuci pakaian, mencuci atau merawat kamu tadi adalah kuat.
Kemudian hak adalah apa? Sesuatu yang harus kita miliki. Iya, betul, itu hak asasi ya. Hak betul juga, hak adalah sesuatu yang dimiliki kita sejak lahir ya. Kemudian apa lagi? Siapa yang belum ke sini? Ya. Nah, kita lihat hak adalah apa, Mbak Cinta? Ya, silakan. Jadi hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh atau dapatkan. Iya, itu adalah hak ya. Hak adalah tadi. Contohnya hak. Contoh hak adalah hak di rumah mendapatkan apa? Kalau di sekolah mendapatkan selain mendapatkan teman banyak apa lagi? Ilmu. Apa lagi? Kelas yang nyaman. Aduh, kelas yang nyaman ini nyaman apa tidak? Belum. Belum ya nanti. Apa? Semua yang nyaman diberi apa? Akses. Unta akses. Ampun. Aku mau juga bilang sama yayasan ya. Bisa kasih akses. Ya ada. Adem ya, iya. Apalagi yang sekolah tadi? Haknya apa? Mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran, boleh. Tempat yang nyaman, ya. Kemudian kasih sayang dari guru. Nah, sekarang kalau di masyarakat, Mas Lima, yang di masyarakat apa? Iya, mendapatkan keamanan. Coba kalau misalnya nih, di tempatnya Mas Kicar atau Mas Atria di perumahan sana nggak aman, kira-kira enak apa tidak? Dia tahu-tahu barangnya hilang, sepedanya hilang, ya sedih ya, enak nggak? Itu makanya itu merupakan adalah hak dan yang harus di hak ya harus kalian dapatkan ya. Kemudian hak yang di lingkungan tadi ya, masyarakat satu sama lingkungan yang bersih. Nah, lanjut ya. Nah, kewajiban adalah apa, Mas Ihsan? Wah. Kewajibannya adalah sekolah sekolahnya harus dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Betul. Iya, bagus sekali. Kemudian hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Ya, kalian jangan ngutuk hak aja. Pak guru, minta ini dipasangin. Pak guru, minta AC. Pak guru, kamar mandinya bersih. Pak guru, minta ini, minta itu, minta alat olahraga, alat musik, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau tidak dijaga, nanti kayak adiknya sama tadi ya. Siti. Alatnya cukup susah, seperti ini contohnya bersih, ya. Dipasanginnya bersih. Kalau alatnya bersih, udaranya juga sehat kali ini masuk atau itu enggak ya. Sebelum mendapatkan hak, kalian harus menjalankan apa? Kewajiban sebagai umat muslim apa? Contohnya membantu orang tua. Siapa yang di rumah tidak pernah membantu orang tua? Tadi yang bantu apa? Cuci kering? Nyapu? Hah? Walah, kamu? Wah, beli kecap ya Allah. Ya sih, beli kecap ya gitu. Beli kecap ya juga membantu ya. Juga kalau ibunya warung ini kan kasihan, udah gak ada pasien, ya. Terus keluar sendiri ya. Zahra membantu apa? Membantu makan. Ya bener, membantu menghabiskan makanannya tidak punya adiknya apa?
membantu apa? Wah, nyambung bagus ya. Itu adalah contoh-contoh kewajiban yang kalian harus laksanakan di rumah. Dan ini Pak Guru memiliki tugas buat kalian yang buat mapping, silahkan tolong San, itu dibagikan San. Yang ini San, kasih kerjakan langsung ya. Ini ya, langsung dibagikan, dibagi dua aja sini. Dibagi dua. Tolong dibagikan ini teman. Ya, dibagikan langsung dikerjakan ya. Tidak lama-lama, cepat aja. Fresh, 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 kok gampang itu. Ya, ya diberi nama langsung ya. Silahkan. Sudah masuk tugas ya, silakan. Ya, satu lagi satu ya, ya. Diskusi boleh dengan teman-temannya apa saja itu ya. Ya, dikasih nama, masih tidak dikasih nama. Itu kan dulu menilai itu bagaimana? Karena sudah tahu. Ya. Ya. Jawabannya apa? The answer is ya. Harus tahu. Waktu kasih waktu 10 menit ya, 10 menit saja cukup. Nama, nama udah apa? Nama lu sendiri, nama lu sendiri ya, jangan nama tetangganya. Nama tetangganya tuh ya Mas Jaya, jangan ketukar, nanti namanya makin cantik ya. Jangan ketukar ya, silakan. Kalau di situ saya tidak akan tanya, sama Pak Guru tidak apa-apa. Ya. Ya, kewajiban tadi kan udah ya, ada contoh-contohnya. Sampak.
Lucia yang Sultan. Ayo. Ya, tempat ini coba kita langsung ya, Pak. Ya, boleh itu ya. Itu yang utamanya kan itu.
jarak pusing nih. Saya udah merasakan kewajiban itu buat dapat apa misalnya kan. Iya loh. Udah tadi ya, gambar kita ini udah masuk ini sudah, foto-foto ya. Kafe, foto-foto selanjutnya nih, yo, foto kafe. Udah. Kita akan kepada
tadi lagu Maryam Tonton bercerita tentang anak-anak yang bermain meriam atau senapan, senapan mesin ya, senapan mesin. Bunyinya kayak gimana mas? Dor. Kalau senapan mesin berarti bunyinya banyak kayak gimana? Iya, betul, gitu ya. Kalau banyak menyanyikan lagunya dan kalian sudah beberapa yang tahu. Kemudian di situ ada yang namanya nada ya, nada. Kemudian ada yang namanya tangga nada, ada yang namanya interval nada ya. Apa itu interval nada ya? Apakah tangga nada itu Mas Atria? Bagus, coba Mas Iman, coba Mas. Tangga nada adalah apa? Iya, ya. Jadi tangga nada adalah susunan nada-nada ya, yang bertingkat-tingkat memiliki tinggi nada, memiliki jarak tertentu. Nah, ini bertingkat. Yang dimaksud dengan interval nada. Nah, tentu kalian sudah tahu kan tangga nada, ya? Tangga nada itu seperti apa? Yang kalian kenal, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan nada-nada seperti ini. Interval nada. Ada jarak yang satu, ada jarak yang setelah, ya, seperti ini. Coba perhatikan anak-anak. Interval nada adalah jarak antara nada. Nah, contohnya seperti ini. Dari do ke re itu jaraknya adalah satu. Ya, kemudian re mi ini juga jaraknya satu. Kemudian ini jaraknya setengah, ya. Dan supaya kalian tahu, ya, jarak dari do ke re itu satu. Nah, di sini ada tuh warnanya hitam, ini, ya, buat kuping. Ini hitam. Ini pertanda dari do ke sini, ya. Ini jaraknya setengah, ya. Dari re dinaikkan setengah, ini ada tuh warnanya hitam, setengah, ya. Karena dari mi ke fa, dari mi ke fa sudah setengah, makanya di sini tidak ada, ya, tuh warnanya hitam, ya, betul, ya. Jadi sekali lagi, yang jaraknya setengah di tangga nada ini, tangga nada mayor, ya, do re mi fa, nah, mi dan fa ini jaraknya setengah, kemudian sol. Ini jaraknya setengah, jadi harus diingat, ya, jarak yang setengah di tangga nada diatonis mayor itu pada nada mi dan fa, ya, atau jarak antara mi dan fa juga si dengan do. Di sini jaraknya setengah. Nah, sudah tahu kan interval nada itu apa? Interval nada dan ada yang setengah. Terima kasih.
Tepuk tangan buat kalian. Betul sekali ya. Terpukau ya sama Pak Guru ya di situ ya. Nanti kalian juga bisa seperti itu. Ya, coba Pak Guru tanya tadi tangan nada ya. Tangan nada itu memiliki jarak tertentu antar nadanya. Ada yang satu dan ada yang setengah. Jarak tengah. Yang setengah jarak dari mana ke mana? Mi ke fa? Si dan do. Iya, ini contohnya ini ya. Do. Ini ada mi ke fa, mi mana nih? Mi ke fa dan si ke do. Mi ke fa dan si ke do. Ini yang putih-putih sama yang hitam-hitam namanya apa sih? Tut. Tut. Ya, jangan salah, tut. Ya. Kemudian ini ya. Ya, ini yang ya jaraknya satu, pasti di tengah-tengah ada tut warnanya hitam. Hitam seperti kerudung kalian warnanya hitam. Rambut kalian warnanya apa? Tutnya warnanya apa? Hitam. Malam warnanya apa? Salon warnanya apa? Kelelawar tidurnya kapan? Siang. Nah, tadi fokus. Bagus, iya. Ya. Oke, ya tangga nada tadi kalian sudah lihat ada tangga nada diatonis, diatonis mayor dan diatonis minor. Kalau mayor berarti diawali dengan nada do. Kalau minor diawali dengan nada fa. Pintar sekali anaknya Pak Guru semuanya. Tepuk tangan dong buat kalian. Nah, ini contohnya ya. Nih, do re mi fa sol la si do. Ya. C ke D. Do ke re ini nada jaraknya satu. Re ke mi jaraknya satu, mi ke fa setengah. Ya, sama ini. Ya. Sudah paham? Insyaallah kalau sampai sama ini. Paham atau tidak? Paham. Paham ya? Ya, nih. Tangga diatonis diatonis mi minor. Nah, kalau minor coba nih Pak Guru mau tanya. Dari sini ke sini jaraknya? Satu. Dari si ke do jaraknya? Setengah. Iya. Do ke re? Satu. Re ke mi? Satu. Mi ke fa? Setengah. Iya. Fa ke sol? Satu. Sol ke la? Satu. Iya, bagus. Berarti sudah pada hafal ya? Sudah pada pinter ya? Nah, ini contohnya ya. Nah, tangga nada memiliki 7 nada yang berbeda. Kemudian jarak tertentu tadi namanya apa? Pinter sekali ya. Ranking berapa sih, Mbak? Oh, ranking sebetulnya cepet banget ya. Apalagi ranking satunya. Wah, luar biasa. Ya. Nih. Ya. Jarak antar nada itu kan juga ya, kembali lagi ke sini. Ya, nah ini tepuk nada ya. Dari C ke C, 0. Dari C ke D, 1 nada. Dari C ke E, 2 nada. Dari C ke F, 2 setengah nada. Begitu ya. Dan terus seperti itu. Bisa aku maju coba lagi ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Wah, gampang. Ya, coba sekarang setelah kalian tadi mempelajari hak dan kewajiban, mempelajari interval nada, ya Pak Guru, ada yang mau ditanyakan apa tidak? Tidak. Sudah paham? Nanti kalau sudah paham Pak Guru tanya, ya. Dasar ya? Ya. Interval nada apa san? Tidak. Jarak antar nada bagus sekali, jarak antar nada. Coba sekarang Pak Guru mau tanya. Ah. Jarak mi ke fa berapa? Ayo. Jarak ke mi ke fa berapa? 1 2 3 4 5. Setengah. Betul? Betul? Iya, betul ya. Jaraknya setengah. Jarak apa lagi, dari mana ke mana lagi yang setengah? Si ke do. Bagus. Nah. Rel. Berjarak. Sol ke la berapa, Rel? Sol. Satu. Iya, bagus. Ya.
tadi kan kalian sudah belajar hak dan kewajiban. Contoh-contohnya hak apa Mas Hendra? Hak apa aja? Contohnya tadi haknya. Kamu kan juga harus contoh pada di rumah. Kamu di rumah punya hak apa? Hak? Kamu bantu kewajiban, hak? Mendapatkan kasih sayang, apalagi Mbak? Makan enak. Iya, tidur senyap, ya. Boleh tempat yang nyaman, di rumah yang nyaman, apalagi Lek. Haknya kalian. Fasilitas bagus. Apa contohnya fasilitasnya? Apa? Fasilitasnya misalnya kamar, ya, tempat belajar gitu. Oke. Ya. Nanti sudah paham ya? Kewajiban apa, Fis? Kewajiban, Fis. Kewajiban? Ayo, jangan lupa, tadi kan sudah. Kewajiban? Kan satu yang harus di yang harus dilakukan itu adalah kewajiban. Ayo, ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau tanya lagi enggak sampai sini? Ya, oke, kalau tidak ada, ya. Jadi kesimpulannya tadi sudah dijawab oleh kalian semua ya, bahwa hak adalah apa tadi? Hak sesuatu yang hak adalah sesuatu yang diperoleh oleh kita atau kita dapatkan ya. Kemudian kalau wajib hak di rumah namanya kan juga. Kemudian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Iya. Kemudian tadi ada lagi kita lanjut ke interval nada adalah apa? Jarak. Ya, jarak antar nada. Iya, oke. Okay. Ya. Kemudian setelah kalian belajar tadi, ya. Coba Pak Guru mau tanya. Lebih enak belajar dengan berbicara saja apa ada medianya, ada poin-poinnya, ada tatanya, ada mungkin ada fasilitas yang lain. Enak yang mana? Enak yang ini ya. Iya, tayangannya ya. Mungkin nanti suatu saat bisa menayangkan film ya. Film pendidikan, tidak apa-apa ya. Kan film banyak, film pendidikan, tentang perjuangan dan lain-lain. Itu bahwa misalnya tentang perjuangan berarti itu kan kewajiban ya. Nanti bisa di setel filmnya. Nah, kemudian tadi juga sudah ada. Nah, untuk besok, pertemuan besok kalian silakan kalian berlatih apa? Berlatih lagu Maryam Pamong. Dan ini sudah dibagi oleh Pak Guru grupnya ya. Grup pintar, grup cerdas, grup rapih dan grup kelompok apa? Pintar, cerdas, rajin dan rapih. Ya nanti dibagi. Misalnya 2 orang atau 3 orang main pianika dan yang 3 nanti atau yang 2-nya yang lainnya menyanyi ya. Besok hari apa? Hari Sabtu pada Jumat ya. Hari Sabtu nanti kita bikin kelompok ya. Kalau kalian bagus, Pak Guru inginnya kalian nanti buat kenangan, buat video itu lagu Maryam Pamong, nanti kita bikin video kita di bawah boleh ya. Di luar ya, supaya nanti kalian ada kenangannya ya. Kemudian setelah ini selesai, ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Tidak ada? Oke, ya. Pesan moralnya apa? Jadi, ya Mas Rafa, Mas Satria, tadi kalian sudah lihat ya pesan moralnya. Ketika kalian punya barang, punya fasilitas, harus dijaga. Kalau tidak dijaga, maka akan tuh termasuk fasilitas yang ada di sekolah. Wajib kalian jaga. Kalian wajib jaga kebersihan. Kalian ke musola di jalan jangan buang sampah sembarangan itu ya. Jadi paham ya semuanya ya.
Sudah cukup? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, silakan kalian berdoa. Itu doanya pakai doa apa? Dan? Wal asli. Wal asli, boleh. Silakan.